Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rokok atau sigaret adalah silinder dari kertas berukuran panjang antara 70 hingga 120 mm, bervariasi tergantung negara, dengan diameter sekitar 10 mm yang berisi daun-daun tembakau kering yang telah dicacah. Bagi sebagian orang, bermimpi tentang merokok dianggap sebagai angin lalu, jadi terkadang diabaikan. Tetapi bagi sebagian orang, mimpi merokok sebagai tanda atau isyarat sesuatu yang akan datang dalam hidup kita. Merokok atau tidak merokok adalah suatu pilihan dengan resiko besar dalam hidup kita, karena berdampak besar bagi kesehatan tubuh. Akan tetapi, pilihan ini tidak berlaku dalam kehidupan bawah sadar kita atau di dalam mimpi kita. Perokok aktif dan pasif memiliki kesempatan yang sama untuk merokok dalam mimpi. Lalu, apa makna yang terkandung di balik mimpi rokok atau merokok ini? Untuk menjawab pertanyaan itu, langsung saja simak ulasannya. Tonton video ini sampai selesai. Namun, sebelum kita lanjut, jangan lupa bantu subscribe terlebih dahulu channel Mas Wil Huda ini. Sukai serta bagikan bila video ini bermanfaat. Yang pertama, mimpi merokok atau menghisap rokok. Merokok memang sering dianggap sebagai perbuatan yang merugikan kesehatan. Bagi Anda yang pernah mengalami mimpi merokok, maka ini adalah pertanda baik. Menurut Primbon Jawa, Anda akan mendapatkan kabar yang menggembirakan yang datangnya bisa dari bisnis maupun pekerjaan yang sedang dikerjakan. Saat Anda diberi kesempatan mendapatkan mimpi yang memiliki arti baik, maka pandai-pandailah untuk bersyukur. Agar mimpi yang Anda alami dapat menjadi kenyataan, maka sebagai orang Islam, Anda harus rajin berdoa dan memohon atas rezeki yang melimpah kepada Allah. Ajaran untuk rajin bersyukur dan berdoa ini, seperti yang tertulis jelas dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 19. Selanjutnya, mimpi merokok dengan orang tua. Jika Anda mengalami mimpi merokok bersama ayah atau orang yang lebih tua dari Anda, hal ini menunjukkan bahwa Anda telah dewasa dan mandiri secara finansial. Mimpi ini menandakan sebuah hubungan yang harmonis dan terikat. Mimpi ini juga bisa menunjukkan rasa percaya diri, pertumbuhan diri, atau secara khusus menunjukkan hubungan kekeluargaan yang terbangun dengan bahagia. Sementara bagi wanita yang mengalami mimpi ini,
maka itu artinya Anda menginginkan sesuatu yang lebih baru dalam hidupnya. Untuk dapat menemukan suatu hal yang baru, maka Anda harus lebih terbuka dan tidak hanya berdiam diri. Lakukan sesuatu positif lainnya yang belum pernah Anda lakukan sebelumnya. Mimpi melihat orang lain merokok. Apabila Anda mendapati mimpi melihat orang lain merokok, maka ini adalah pertanda yang kurang bagus. Mimpi ini menandakan bahwa akan muncul suatu gangguan yang ditimbulkan oleh orang-orang terdekat. Tafsir lainnya menyatakan, apabila Anda bermimpi tentang melihat saudara atau teman terdekat merokok, maka hal tersebut dapat diisyaratkan sebagai suatu pertanda bahwa Anda akan mendapatkan sebuah ketidakberuntungan. Cobaan yang akan Anda alami di masa depan memiliki hubungan yang erat dengan teman Anda dan juga keluarga Anda. Jika Anda mendapati masalah seperti ini, maka Anda harus lebih rajin mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Mohonlah padanya agar Anda akan selalu diberikan kemudahan di masa yang akan datang. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 10. Mimpi pacar merokok. Mimpi pacar merokok memiliki arti yang berhubungan dengan suasana yang menjengkelkan. Namun arti lebih rincinya tergantung siapa yang mengalami mimpi ini. Seorang pria yang memimpikan pacarnya merokok ternyata mengandung makna bahwa ada seseorang yang terluka dengan sikap atau perkataan Anda. Sikap terbaik dalam menanggapi arti mimpi ini adalah introspeksi diri. Apakah selama ini Anda berkata kurang baik dan kepada siapakah itu? Hendaknya dalam bertutur kata dan bertingkah laku, seorang muslim harusnya baik. Adapun dalil tentang menjaga lisan ada pada surah An-Nisa ayat 114. Apabila yang memimpikan pacar merokok adalah seorang wanita, artinya Anda akan berada dalam situasi rumit yang sulit diselesaikan. Sejatinya tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Semua pasti bisa asalkan mau berusaha. Salah satu kuncinya adalah berdoa kepada Allah. Karena barang siapa berdoa kepada Allah, maka ia pasti akan mengabulkannya. Sebagaimana isi dari surah Al-Baqarah ayat 186. Mimpi melihat wanita merokok. Jika Anda pernah bermimpi melihat wanita merokok, artinya ada kabar yang kurang baik untuk si pemimpi. Mimpi ini menandakan Anda dalam waktu dekat akan mengalami penurunan kesehatan
yang berkaitan dengan kehidupan Anda. Menanggapi arti mimpi yang kurang membahagiakan ini, Anda harus tetap tenang. Anda tidak perlu khawatir karena penurunan kesehatan yang akan Anda alami tidaklah begitu parah. Untuk menyikapi arti mimpi ini, dan yang perlu Anda lakukan ialah berusaha menjaga kesehatan Anda dan berdoa kepada Allah agar dihindarkan dari bahaya dan penyakit yang menakutkan. Ajaran ini selaras dengan firman Allah pada Al-Quran Surah Al-Anbiya 21 ayat 35. Mimpi melihat asap rokok. Melihat asap rokok dalam mimpi diartikan dengan sebuah gambaran bagi Anda. Menurut Primbon Jawa, seseorang yang mengalaminya akan ada suasana yang panik pada diri Anda saat ini. Namun, Anda jangan khawatir karena mimpi ini memiliki makna yang baik dan sangat bahagia walaupun Anda harus berjuang dan mengatasi rintangan yang akan menghadang. Dalam hal ini, mimpi ini muncul untuk meningkatkan kemauan dan kemampuan Anda untuk bertindak. Selanjutnya, mimpi melihat bungkus rokok. Mimpi yang berhubungan dengan bungkus rokok atau tempat rokok yang hadir dalam mimpi, menurut Primbon, diartikan dengan pertanda kurang baik bagi yang mengalaminya. Mengalami mimpi melihat bungkus rokok artinya akan mengalami kerugian yang cukup besar dalam berbisnis karena salah perhitungan. Apabila Anda seorang wanita yang mengalami mimpi ini, artinya kemungkinan kondisi finansial Anda akan memburuk. Untuk menghindarinya, tentu Anda perlu merubah cara mengelola uang dengan benar. Apabila Anda telah berusaha keras namun tetap mengalami kesulitan keuangan, itu merupakan sebuah takdir. Menanggapi keadaan buruk seperti ini, janganlah bersedih hati. Bertawakallah kepada Allah, karena sesungguhnya tawakal merupakan kunci kekuatan dan kelapangan hati seorang muslim. Ada beberapa surah di dalam Al-Quran yang menjelaskan perkara keutamaan bertawakal. Salah satu di antaranya adalah pada surah Al-Maidah ayat 11. Demikian takbir atau tafsir mimpi yang berhubungan dengan rokok menurut Primbon dan cara menyikapinya. Jika Anda adalah seorang muslim, disarankan untuk selalu membaca doa setelah terbangun dari mimpi, baik itu mimpi baik maupun mimpi yang buruk. Ketika terbangun dari mimpi baik, mimpi indah, bacalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang artinya segala puji bagi Allah, Tuhan yang memelihara alam semesta. Sedangkan ketika Anda terbangun dari mimpi yang buruk, mimpi yang mempunyai makna keburukan, bacalah
Allahumma inni a'udhu bika min amalis syaitan wa sayyiatil ahlam. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon perlindungan kepadamu dari tingkah laku setan dan dari mimpi-mimpi yang buruk. Jika mimpi kita baik, semoga saja itu menjadi sebuah kenyataan. Dan apabila mimpi buruk, semoga kita semua terjaga dari mimpi tersebut atau tidak menjadi kenyataan dalam kehidupan sebenarnya. Semoga penafsiran mimpi ini bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.